Sebelumnya tuh kita di Indonesia tuh comic strip banyak. Pada masa itu belum dikenal namanya istilah buku komik. Komik tuh baru ada dalam bentuk strip dan itu terbit di koran. Pada saat itu hampir semuanya terjemahan. Komik Indonesia yang pertama dirintis oleh Kowangi. Pada waktu itu dia kerja di Sinpo, 1928 dia mulai. Pada waktu itu dia sebagai ilustrator. Seperti kebanyakan pemuda pada masa itu, dia terinspirasi untuk membuat komik strip sendiri. Tahun 31 waktu itu, terbit komik strip judulnya Put On. Beberapa tahun setelah itu, muncul seorang komikus bernama Era Kosasi. Bila mana dulu koran-koran itu melihat komik sebagai suatu strip terbit mingguan yang bisa dibilang popularitasnya itu menumpang kepada popularitas koran, kali ini ada sebuah penerbit dan seorang komikus, mereka dengan berani, dengan risiko yang sangat tinggi, mereka membuat suatu komik lengkap dalam bentuk buku langsung. Format buku ini membuat peta industri komik menjadi suatu industri yang baru. Dan profesi sebagai seorang komikus itu benar-benar bisa mendatangkan uang. Enggak salah maksud saya, kalau Kosasi itu dibilang sebagai bapak komikus Indonesia. Karena biarpun Poton itu terbit lebih awal, tapi tidak sampai booming. Kaitannya kalau dia disebut bapak komik Indonesia itu karena beliau lalu komik mulai dikenal. Kalau disebut begitu ya terima kasih, habis bagaimana? Namanya kenyataan begitu sih. Itu, kalau tidak ada permulaan kan nggak ada terusnya. Boomingnya komik Indonesia itu memang nggak bisa dipungkiri adalah berkat Pak Kosasi dengan buku-buku komik wayangnya ya. Tapi kalau kata orang sih tahun 70-an itu memang lebih booming lagi. Karena bisa dilihat dari indikasi sewaktu Pak Kosasi booming, belum banyak komikus yang tertarik untuk ikut bikin komik. Tapi kalau waktu tahun 70-an, di mana si Buta dari Gua Hantu ngeboom gitu ya, sampai nggak terhitung lah komikus yang terjun untuk bikin buku komik. Semua orang pengen jadi komikus. Komik di Indonesia tuh kalau ditanya apakah sempat menjadi pop culture, iya. Hampir semua pemuda pada saat itu mereka baca komik. Setelah tadi di tahun 65-67 itu cerita komik roman dengan komik silat, dan juga ada komik misteri, horor, komik perjuangan masih banyak pada waktu itu, komik perang. Salah satu genre yang penting lahir di masa-masa itu adalah komik superhero. Pada waktu itu bisnis komik itu sangat sangat menjanjikan, sangat benar-benar menjadi tambang emas pada waktu itu. Kalau yang saya sempat ngobrol dengan Pak Kosasi, contohnya bayaran dia untuk satu judul komik itu lebih tinggi daripada gaji dia waktu kerja di Departemen Pertanian. Untuk standar hidup pada saat itu, pada zaman itu, untuk saya pribadi sih boleh dibilang cukup memuaskan. Seperti Ganas, Yan Mintaraga itu per episode untuk tahun 70 itu mencapai sekitar 30-40 ribu. Makan cukup, malah saya bisa beli lebih dari sekedar makanan aja. Ganes TH atau misalnya With NS, uang hasil komiknya mampu untuk beli rumah. Jadi pada waktu itu hiburan yang paling murah, yang paling bisa dinikmati oleh semua lapisan orang adalah baca buku.
Barangkali karena memang media hiburan nggak semarak seperti sekarang. Jadi dari situ contoh-contoh itu aja sudah bisa dilihat bahwa pada masa itu, karena berbeda dengan masa berikutnya, di masa itu profesi sebagai komikus itu sangat menjanjikan. Komik Indonesia mulai mengalami masa penurunan ketika komik Eropa itu masuk ke Indonesia. Kalau dibilang benar-benar jatuh, itu sebenarnya di awal 80 sebenarnya. Hanya saja tanda-tanda bahwa komik Indonesia itu sudah mulai turun itu di pertengahan tahun 70-an, tahun 75-76. Pada masa itu, kita komik Indonesia masih tampil dengan kemasan kecil, hitam putih, dan kemudian terbitnya nggak menentu. Kemudian datang suatu komik terjemahan dari Eropa, gambarnya bagus, bukunya gede, lucu, ceritanya enak, berwarna pula. Jika tadi di pertengahan 70-an adalah komik Eropa, kemudian awal 80-an adalah komik Amerika, awal 90-an itu adalah komik Jepang pada waktu itu. Komik Jepang, mereka sebenarnya tidak menawarkan sesuatu yang baru. Jika kita bandingkan dengan serbuan komik Eropa dengan komik Amerika. Komik Jepang yang membedakan hanya ukurannya yang lebih kecil, sebuah ukuran yang buku itu menjadi praktis, kemudian kertasnya tidak perlu kertas lux, mereka kertas murah, kemudian ya ceritanya lucu. Kalau tahun 80 itu masih ada usaha untuk bangkit, tapi begitu tahun 90 benar-benar sudah lelap, terkubur, nggak ada sama sekali. Dimanapun orang baca komik lokal hampir sudah tidak ada. Mati suri banget-banget, sampai kalau misalkan anak-anak yang lahir tahun 95 itu bisa baca, tahun 90 ya, 90 bisa baca, mungkin mereka nggak pernah lagi melihat ada komik Indonesia. Persaingan dari media lain kali, terutama media elektronik ya. Kalau orang bilang bahwa karena komik Jepang, ya ada benarnya juga mungkin ya. Tapi nggak semata-mata karena itu saya kira. Kalau penerbit komik Indonesia yang menerbitkan komik Indonesia ya, saya pernah bilang bahwa mereka itu kurang bisa mengikuti perkembangan manajemen penerbitan baru ya. Tempo hari kan penerbitan komik itu betul-betul dikelola dengan sangat rumahan. Manajemennya itu manajemen rumahan banget. Jadi mereka nggak memikirkan untuk bisa menjual ke toko buku. Mereka itu nerbitin, ada agen yang mau ngejualin di kaki lima istilahnya. Ya udah cukup dengan begitu aja. Sementara dengan perkembangan zaman, toko buku itu kan menerapkan konsinyasi yang lumayan besar ya. Sampai 35-40%. Nah itu untuk penerbit yang rumahan tadi itu nggak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Yang harusnya ada kelebihan 35% atau 45% untuk konsinyasi toko buku itu nggak dimasukkan ke dalam biaya produksi. Jadi ya udah, mereka nggak sanggup untuk bisa menjual di toko buku. Saya sih harus jujur bahwa biarpun saya pernah membantu Gramedia ya, tapi Gramedia itu sepertinya sangat profit oriented. Tidak ada lah misalkan niatan untuk sedikit mensubsidi perkembangan komik Indonesia. Kalaupun mereka sempat menerbitkan komik Indonesia, yang saya hafal sih ada Imperium Majapahit ya, karya Yan Mintaraga, terus ada juga Panji Tengkorak, karyanya Hans Jaladara. Yang saya dengar sih mereka mengeluh tentang pemberian honornya, karena si komik itu tidak menerima pembayaran yang cukup. Karena memang sih perjanjiannya mungkin ya, pembayaran yang dilakukan oleh penerbit kepada si senimannya itu cuma sebatas royalti, tidak pembelian naskah. Penanganannya itu disamakan dengan penanganan komik-komik Jepang yang tentu saja kan biaya produksinya bisa lebih rendah, karena mereka cukup membayar copyright. Ya dari
royalti itu yang cuma dibayarkan 10 atau 15% saya kurang tahu ya. Berapa banyak sih yang bisa diterima oleh si artis itu? Nggak bisa disalahin, mereka pengusaha kan ya. Bukan patriot, bukan apalah. Kekurangan itu karena komikusnya. Ketika komikusnya itu nggak mampu untuk apa menjaga kontinuitas penerbitan. Nggak mampu. Jadi kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan baru selesai. Jadi si pihak penerbit sulit sekali untuk mengelola kontinuitas. Banyak di antara mereka yang tidak konsisten. Banyak di antara mereka yang tidak bisa memenuhi deadline, disiplin. Banyak di antara mereka yang egonya sedemikian besar sehingga tidak bisa menerima masukan dari seorang editor. Istilah pelukis itu mungkin mengganggu atau berpengaruh pada komikus yang merasa, oh, saya seniman, misalnya kayak gitu. Lalu seniman itu kadang-kadang termasuk saya sedikit sombong, bergaya, pura-pura sibuk, pura-pura cari mood, dan sebagainya. Itu mungkin yang menyebabkan. Sehingga mereka kurang sadar kalau menjadi komikus itu sebenarnya bukan di dunia artistik, tapi di dunia industri. Jadi kalau kita bersikap seakan-akan berada di wilayah artistik, saya rasa nggak tepat sebagai komikus itu. Di mana komik luar masuk dengan kualitas yang bagus, sementara komikus Indonesia tidak menjaga kualitas, ya udah, jadi anjlok lah. Itu hukum alam saja. Siapa yang terbaik di pasar akan menang. Begitu komikus-komikus Indonesia itu tidak mampu menyajikan karya yang bagus, tidak hanya gambarnya yang bagus, tapi juga ceritanya yang bagus, ya otomatis mereka akan tersisih. Anak muda yang sekarang, itu taunya komik adalah bergaya manga, yang bukan bergaya manga seakan-akan bukan komik, dan dia tidak suka. Sebetulnya sih potensi banyak, cuman tergantung apakah kita bisa memanfaatkan potensi yang ada, dibantu dengan apa namanya pengusaha-pengusaha ya penerbit dalam hal ini untuk bisa menerbitkan komik Indonesia supaya bisa didudukkan di tempat yang selayaknya seperti Tempo Hari, itu yang saya harapkan.